السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد حفيظ بن سليمان. Nama saya Ustaz Muhammad Hafiz bin Sulaiman. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada kamu semua. Al-an naltaqi fis sanatil jadidah. Sekarang kita berada di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Sa'akunu udarrisukum fil mada al-lughatul arabiyyah. Saya akan mengajar kamu bahasa Arab. Fa insya'Allah fi hazal yaum sa'udarrisukum al-lughatul arabiyyah lis-saffis sadis. InsyaAllah pada hari ini saya akan mengajar kamu mata pelajaran bahasa Arab tahun 6. Al-mawdu' al-muraja'ah amali fil mustaqbal. Tajuk hari ini adalah mengulang kaji tajuk cita-cita saya pada masa depan. Objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran murid dapat awalan yatamakkin at-talamiz an yaqra' min salasa min sitta anin tarakib al-madrusa. Murid dapat membaca tiga daripada enam kalimah atau ayat yang dipelajari. Sanian, yang kedua, yatamakkin at-talamis ayyaktub salasa min sitta anin tarakib al-madrusa. Murid dapat menulis tiga daripada enam kalimah atau ayat yang dipelajari. Aktiviti pembelajaran. Awalan, yaqra at-talamis. Murid membaca. Sanian, yushahidu at-talamis al-video. Murid menonton video. Salisan, yaktub at-talamis. Murid menulis. Murid-murid dapat membaca dan menulis sekurang-kurangnya tiga daripada enam contoh yang diberikan ini dalam sehelai kertas atau buku tulis kosong. Man anta? Ana muallimun. Ana muallimun. Ana muhamiyun. Ana muhamiyun. Ana tabibun. Ana tabibun. Man anti? Ana muallimatun. Ana muallimatun. Ana muhamiyatun. Ana muhamiyatun. Ana tabibatun. Ana tabibatun. Fa insyaallah fi hazal yawm uridu minkum an yaqra wa yaktub thalatha min sitta al-amsal al-atiyah ila waraqah aw fi daftar. InsyaAllah, Ustaz berharap anda semua dapat membaca dan menulis sekurang-kurangnya tiga daripada enam contoh yang diberikan ini dalam sehelai kertas atau buku tulis kosong. Wa akhiran, sa'arju lakum ay yakhlas a'mal al-wajibat fi madrasatikum. Ustaz berharap anda semua dapat membuat kerja rumah ini di rumah masing-masing dengan sebaiknya. Naltaki fi marwatan ukhra, insyaAllah. Kita akan berjumpa lagi pada masa yang lain. Wa ila liqa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.